أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wamakana lil mu'minina wala mu'minatin qadallahu wa rasuluhu amran lahumul khiyaratu min amrihim Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya dan atas ketetapannya bagi kita. Dan kita bersyukur bahwa Allah masih menetapkan kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang telah Allah tetapkan ini tetap berada dalam diri kita sampai dengan yaumil kiamah sampai dengan kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah meluruskan niat-niat kita dalam mencari ilmu Allah baikkan jalan-jalannya dan Allah mudahkan uh, limpahan ilmunya kepada kita karena ilmu tidak lain dan tidak bukan adalah rezeki yang Allah karuniakan pada orang-orang yang dekat kepadanya yang Allah inginkan untuk mendapatkan ilmu itu maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ilmu itu dan juga ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita untuk diri kita sendiri dan khususnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu itu menjadi bekal yang cukup. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia sempurna yang tidak ada bandingannya yang sungguh telah terkumpul pada beliau segala jenis kebaikan-kebaikan dan siapapun yang meniru walaupun sedikit daripada beliau tentu itu adalah sebagian daripada kebaikan dan mudah-mudahan kita bisa meniru banyak daripada beliau, mengikuti langkah-langkah beliau, mati layaknya beliau, lalu kemudian dibangkitkan bersama dengan beliau, dan juga masuk surga bersama-sama dengan beliau. Alhamdulillah, Iwan dirahmati Allah, jadi kita sampai pada bab Islam dan wanita, dan... Uh, ini adalah bahasan tentang problematika kontemporer di dalam Islam. Ini adalah menyangkut bagaimana Islam memandang wanita, dan ini adalah isu yang sangat santer, jadi isu yang sangat dipermasalahkan ketika kita pergi ke dunia-dunia dunia Barat. Jadi, dunia Barat itu mengetahui dan mereka memahami bahwa Islam itu tidak pas dengan wanita, jadi tidak cocok dengan wanita. Mereka menuduh Islam adalah sebuah ajaran yang genderis. Jadi, Islam adalah ajaran yang membedakan antara laki-laki dan wanita, dan memihak pada laki-laki serta merugikan wanita. Nah, ini adalah bantahan-bantahan Islam: bagaimana posisi wanita di dalam Islam, baik cara mendudukkannya dan juga cara menghukuminya. Pertama-tama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyeru hambanya, baik laki-laki maupun wanita, dalam kapasitas mereka sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'ah." Sesungguhnya Allah telah sampaikan kepada kita, "Ya ayyuhan nas." Jadi kalau misalnya seruan ini adalah "Ya ayyuhan nas" ini berarti seruan kepada seluruh manusia. Tidak hanya misalnya "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, atau misalnya "Ya ayyuhan nabiyyu," wahai para nabi. Tapi dalil di sini adalah ya ayuhan nas Allah memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad untuk mengatakan katakanlah wahai Muhammad ayuhan nas wahai manusia semuanya ini Rasulullah ilaikum jamiah sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diberikan oleh Allah untuk kalian semuanya yaitu adalah untuk memberikan kalian peringatan untuk memberikan kalian kabar gembira dan firman Allah subhanahu wa taala wa akimus salah wa atuz zakah dan tunaikanlah salat, dirikanlah salat, dan juga tunaikanlah zakat. Ini juga adalah sebuah perintah yang bersifat umum. Semua seruan ini bersifat umum. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia, baik laki-laki maupun wanita. Keumuman ini tetap pada keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ini kaidah fikih. Jadi, kaidah fikih adalah kalau kita membaca Al-Quran, semua itu harus diambil keumumannya. Kalau misalnya tidak ada dalil yang mengkhususkan. Kalau Sa'an yang kemudian dikatakan al Akmal tu lakum wa wa lakumul Islam Madinah. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama kami bagi kalian dan telah kami cukupkan kepada kalian nikmat daripada kami dan telah kami berikan Islam ini sebagai agama yang kami ridhoi bagi kalian. Nah, ini adalah bersifat keumuman. Kadang-kadang ada orang-orang liberal yang kemudian menyampaikan oh enggak ini ayat termaktub dalam surat Al-Maidah misalnya. Surat Al-Ma'idah ini bercerita tentang makanan yang sebelumnya Allah katakan Hurimat alaikum wadamu waddamu khinzir dan sebagainya Sesungguhnya telah diharamkan bagi kalian mayat, darah dan juga lahmal khinzir Dan juga daging babi Maka kemudian ini berkaitan dengan kesempurnaan dalam bidang makanan Salah besar Lah kenapa? Dalil itu tetap dalam keumuman maknanya Sampai dengan ada yang mengkhususkan lafaz itu Atau mengkhususkan makna itu Ini adalah uh, kaidah fikih jadi kalau misalnya itu tidak ada yang dikhususkan, ya berarti tidak khusus. Kalau misalnya ada yang mengkhususkan, baru khusus. Sama seperti tadi, ya ayuhan nas ini rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah yang diberikan pada kalian. Jami'ah, semuanya. Juga ketika wa akimus salah wa atuz zakah, ini tidak ada pengkhususan. Bagi siapa yang diseru, ya orang-orang yang beriman, gitu kan ya? Yang dinamakan orang-orang beriman, ya dia harus melakukan salat dan juga menunaikan zakat kita bula roy bafi hudalil mutakin. Nah itu ada kekhususan. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti akan menjadi petunjuk bagi siapa? Hanya orang bertakwa. Itu ada kekhususan. Ada lagi kekhususan. Wa kullil mu'minat ayyakhdudna min apsarihinna wa yafathna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma minha. Ini juga ada kekhususan. Karena dikatakan wa kullil mu'minat dan katakanlah kepada orang-orang yang mu'minat nah berarti ada kekhususan mukmin gak termasuk ayahud na min afsarihinna maka hendaklah mereka wanita-wanita menundukkan pandangan mereka menjaga pandangan mereka daripada maksiat wa yahfazna furujahunna dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka wa layubdina zinatahunna illa ma dan janganlah mereka menunjukkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali ma minha, kecuali apa yang biasa terlihat daripadanya berarti ini tidak termasuk laki-laki berarti ketika Allah katakan ma illa ma minha, kecuali apa yang terlihat daripadanya sudah jelas di situ ada kata ganti ha gitu kan ya bukan pakai hum atau bukan pakai him kalau misalnya Allah pakai hum pakai him berarti itu laki-laki dan perempuan tapi kalau pakai ha itu jelas bagi perempuan maka tidak digunakan bagi laki-laki misalnya contoh misalnya apa nama? Ya ayuhan nabiyyu ya ayuhan azwajika wa banatika wa min jalabibihinna. Hendaklah mereka menutupkan seluruh badannya dengan jalabib dengan jilbab jilbab mereka. Artinya laki-laki enggak -laki usah pakai jilbab. Lah kalau antum malah pakai jilbab malah haram. Paham ya? Jelas ya? Antum pakai kerudung ya malah haram, enggak boleh. Nah, karena itu ada dalil ada kekhususannya. Maka karena khusus tidak bisa dibawa umum. Tapi kalau umum jangan dikhususkan karena memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat menyeluruh. Wa aqimus shalah dan kerjakanlah oleh kalian salah. Sudah saya sampaikan kalau belajar kalau saya baca bahasa Arab itu lihat siapa yang dituju. Di dalam bahasa Arab itu subjek, predikat, objek itu menyatu dalam satu kalimat. Ya, jadi harus diperhatikan baik-baik. Wa aqimus shalah. Ini perintah. Wa aqimus shalah. Di situ ada wau, wau nya ada alif belakangnya, waqimu sholah. Nah, wau dan alif yang di belakangnya, akimu itu adalah berarti kalian semua. Siapa yang dituju, yang baca? Siapa yang baca? Orang-orang beriman, waqimu sholah, wa'atuh zakah, dan kalian tunaikanlah zakat. Jadi ini adalah perintah yang bersifat umum yang tidak dikhususkan. Meskipun demikian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa hukum yang dikhususkan untuk wanita dan tidak bagi laki-laki. Misalnya, wanita tidak boleh mengerjakan salat pada saat datangnya haid dan nifas. Jangan ditiru, itu bukan hadis untuk antum, sorry, itu bukan uh, dalil untuk antum. Misalnya contoh, kenapa nggak sholat? Nah, itu karena istri saya haid ya kan istri antum ya haid, bukan antum. Nah antum nggak boleh meninggalkan sholat kapanpun. Contoh lain, Islam telah menetapkan bahwa kesaksian seorang wanita saja sudah cukup dalam perkara-perkara yang yang urusannya tidak disaksikan oleh kecuali oleh wanita. Misalnya seperti masalah keperawanan dan penyusuan. Selain itu juga beberapa hukum yang khusus untuk laki-laki seperti kewajiban sholat Jumat. Jadi ada beberapa kewajiban khusus untuk laki-laki, ada beberapa kewajiban khusus untuk wanita, ada kewajiban yang berlaku umum. Apa yang kewajiban yang berlaku umum? Banyak. Misalnya tadi apa namanya? melakukan salat, melakukan puasa pada bulan Ramadan, seperti membayar zakat gitu kan ya. Lalu kemudian apa namanya? taat pada Allah dan Rasul-Nya. Itu semua adalah hukum yang bersifat umum buat laki-laki uh, dan wanita. Adapun khusus untuk laki-laki seperti kewajiban sholat Jumat gitu kan ya, jihad fisabilillah apalagi misalnya uh, sholat di masjid gitu kan ya, sunnah muakkadah. Lah maka ini adalah kewajiban yang khusus diberikan atau perintah yang dikhususkan bagi laki-laki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa mingkul li shayin khalaqana zaujain dan pada setiap segala sesuatu kami ciptakan zaujain mereka berpasang-pasangan untuk apa la tazak tazakkarun supaya mereka semua bersyukur kepada Allah dan mengingat Allah subhanahu wa taala artinya tidak sama sekali Islam dari pandangan awal ini mendiskriminasi siapapun tapi Islam berusaha untuk mendudukkan bahwa keduanya adalah hamba Allah yang membedakan apa yang membedakan hanya taklif hukum Berbeda dengan misalnya contoh feminisme, seperti yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Feminisme ini muncul di Barat, tidak muncul di dunia Arab. Nah, kenapa munculnya di Barat? Karena orang-orang Barat yang paling merasa bahwa perempuan itu didiskriminasi. Contoh misalnya, kadang-kadang kita melihat banyak sekali hal-hal yang bertentangan di Barat. Misalnya contoh, mereka bangun eh, apa namanya? Mereka bangun sebuah patung di atas eh, Gedung Putih. Mereka namakan patung itu patung kesetaraan. Tapi tahu yang bangun siapa? Yang bangun budak. Jelas ya, budak-budak uh, kulit hitam. Maka banyak sekali orang-orang kulit hitam yang mati ketika bangun rotunda atau rotunda, uh, kubah-kubahnya gedung putih tahu, yang tinggi banget itu rotunda namanya. Itu rotunda itu saking besarnya itu, kalau sana kita taruh patung Liberty di situ, patung Libertinya muat. Tapi berapa banyak kemudian yang mati gara-gara bangun itu banyak sekali, ribuan orang mati dan itu kulit hitam semua. Jadi mereka bangun tugu kebebasan tapi dengan perbudakan. Mereka bilang bahwa mereka itu adalah negara paling bebas, tapi perempuan nggak boleh jadi presiden sampai dengan sekarang. Itu sampai kayak kemarin Hillary Clinton vs Donald Trump gitu misalnya kan ya. Nah, tapi yang ternyata yang terjadi adalah masih tetap mereka patrilineal. Nah, maka yang paling merasa tentang diskriminasi itu adalah orang-orang Barat. Maka orang-orang Barat membuat gerakan-gerakan itu. Martin Luther misalnya membuat gerakan persamaan antara orang kulit hitam dan orang kulit putih. Kalau di antara orang muslimnya ada yang namanya Malcolm X gitu kan misalnya. Itu adalah gerakan-gerakan yang menuntut kesetaraan. Nah, termasuk wanita-wanita barat, mereka sangat merasa didiskriminasi. Mereka pikir ketika mereka tidak pegang uang, maka mereka didiskriminasi. Laki-laki bisa berbuat apapun buat mereka. Ketika mereka tidak punya akses terhadap pendidikan, mereka termarginalisasi. Maka muncullah gerakan feminisme yang intinya adalah gerakan feminisme itu kami pengen kayak laki-laki. Paham? ya. Jadi ini adalah mereka pengen kayak laki-laki. Itu intinya. Mereka bukan menuntut satu kesetara, sorry, mereka bukan menuntut satu keadaan yang ideal, tapi mereka cuma pengen kalau laki-laki boleh, kami juga boleh. Kalau laki-laki bisa ke sekolah, kami juga mau ke sekolah. Kalau laki-laki boleh ngajarin agama, kami juga boleh ngajarin agama. Kalau laki-laki boleh jadi politisi, kenapa kami tidak? Padahal kami sama-sama manusia. Kalian kira kami ini diambil dari tulang rusuk, lantas kami ini dibawa kalian? Enggak. Kalau laki-laki punya duit, kami juga pengen punya duit. Kalau laki-laki bisa begini, kami juga bisa begini. Lihat kelemahannya. Di dalam Islam, kita punya satu konsep yang ideal bagaimana laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada mereka itu, munculnya gerakan feminisme itu adalah sebuah reaksi perempuan atas laki-laki yang waktu itu laki-lakinya seolah-olah mendominasi. Nah maka reaksi perempuan itu memunculkan feminisme. Kami ja pengen jadi kayak laki-laki. Tapi apa yang terjadi setelah mereka jadi kayak laki-laki? Mereka sekarang punya hak bekerja sama seperti laki-laki. Mereka punya hak berpolitik sama seperti laki-laki. Terakhir kali 2013 saya datang ke Amerika, yang lagi marah adalah anti-feminisme. Jadi anti-feminisme ini apa? Kami nggak mau lagi kayak laki-laki. Lah -laki. nah, kenapa? Karena mereka sekarang ngerti. Kami pengen menyaksikan anak kami main baseball dan kami nggak bisa ngurang, ngulangi lagi kejadian seperti itu. Kami pengen menyaksikan anak kami bertanding basket dan mendampingi mereka. Kami pengen ada di sisi mereka ketika mereka megang piala. Kami menyaksikan anak-anak kami broken home gara-gara kami nggak ada di rumah. Kami titipkan pada, uh, pada pembantu. Pulang-pulang anaknya bilang apa? Hey old man gitu kan ya misalnya pada orang tuanya, pada bapaknya, pada ibunya dia bantah dan sebagainya. Ini yang terjadi, seks bebas dan sebagainya. Mereka kehilangan institusi keluarga. Ketika mereka di, uh, kehilangan institusi keluarga, sekarang mereka bentuk anti-feminisme. Melawan isu-isu feminisme yang sempat mereka gelontorkan sendiri. Tapi mereka curang. Sekarang mereka bilang, kami nggak mau lagi kayak laki-laki, tapi pendapatnya masih tetap mau sama dengan kayak laki-laki. Contoh misalnya, kami mau kerjanya sekarang bukan 8 jam, tapi 4 jam, tapi gajinya 8 jam. Paham? Nah itu feminisme sekarang begitu, anti-feminisme. Nah ini nggak jelas. Kenapa? Karena mereka awalnya sudah niatnya salah. Niatnya pengen sama kayak laki-laki. Di dalam Islam, kita tidak mengatakan bahwa laki-laki itu adalah contoh dan standar, sehingga seorang wanita harus sama kayak laki-laki. Tapi di dalam Islam, wanita punya porsi, laki-laki punya porsi, sehingga tidak ada yang perlu untuk diperdebatkan sehingga tidak pada ada perlu dipersamakan lo sama gimana orang bukan apple to apple gitu kan ya laki-laki dan perempuan kan gak apple to apple Lu mau nyamain apa gitu kan ya mau nyamain larinya sama nggak bisa mau nyamain antum ngurus anak ya nggak bisa sampai kapanpun ya perempuan ngurus anak lebih baik daripada laki-laki gitu kan ya sampai kapanpun laki-laki nyari duit lebih bagus daripada perempuan itu sampai kapanpun lah kenapa karena sudah secara fitrahnya seperti itu dan fitrah itu tidak bisa diganti gitu kan ya hanya saja ada beberapa hal yang memang Kadang-kadang kita tuh termakan dengan uh, yang namanya gender. Itu juga, misalnya, contoh ketika di rumah, segala macam harus dikerjain oleh perempuan. Itu juga tidak betul, karena Rasulullah menjahit sendiri, Rasulullah memasak sendiri, Rasulullah mencuci sendiri, ketika masih bisa melakukan sendiri. Tapi di dalam Islam tidak hanya itu, tapi ada sebuah kerjasama bahwa seorang perempuan tuh merasa senang ketika bisa membantu suaminya, ketika seorang suami merasa senang ketika bisa membantu istrinya. Itu yang tidak ada di dalam yang lain. Kalau di dalam yang lain semuanya urusan bisnis dan bisnis. Oke, kita punya rumah nih. Ya, rumah kita satu setengah miliar. Kamu mau berapa? Aku mau berapa? Nanti atas nama siapa? Kan begitu. Dalam sistem kapitalis kan ya, namanya keluarga itulah. Kalau misalnya kita punya rumah satu setengah miliar, ya aku kerja ya, kamu juga kerja. Nah ini adalah permasalahannya. Jadi rumah tangga tuh nggak lebih daripada sekedar institusi bisnis saja. Dan antum kira nggak ada? Saya nemuin banyak yang kayak begini dan cerai semua. <laughs> lah kenapa ya? Karena tadi ketika nikah tuh tidak ada satu visi bahwa ini adalah sebuah ibadah kepada Allah. Ketika nikah tuh, tidak ada satu visi bahwa ini adalah sebuah jalan bagi kita untuk beribadah pada Allah kamu dengan porsimu, aku dengan porsiku. Gitu ya. Artinya berpasang-pasangan dalam konteks laki-laki dan wanita di sini sekali lagi tidak berarti satu pihak lebih diutamakan. Adapun ketika laki-laki diminta untuk memimpin seorang wanita, itu karena Allah melebihkan pada laki-laki sifat kepemimpinan. Bukan berarti wanita tidak punya kerjaan tapi wanita memimpin rumah tangganya dan Allah berikan untuk kepemimpinan rumah tangga itu jauh lebih hebat daripada laki-laki. Jadi tidak perlu iri. Laki-laki dan perempuan berbeda, tapi bukan untuk saling untuk mengungguli tapi saling bekerja sama. Sedangkan yang lain tidak yang satu utama bukan. Akan tetapi keduanya merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Sama-sama ada akal, sama-sama punya naluri-naluri dan kebutuhan jasmani atau keperluan jasmani masing-masing memiliki kemampuan untuk saling mempengaruhi, saling belajar mengajar, dan saling mendidik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Khalaqal insan allamahul bayan." Allah menciptakan manusia dan juga kemudian mengajarkannya pandai berbicara. Artinya, ini Allah kemudian mengajarkan kepada kita Ketika Allah menciptakan manusia atau khalaqal insan, allamahul bayan. Allah memberikan pada mereka keterangan masing-masing tentang kehidupan mereka. Allah memberikan pada mereka masing-masing tentang kewajiban-kewajiban mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bentuk dan faal tubuh tertentu pada laki-laki dan wanita. Sehingga laki-laki berbeda tubuhnya dengan wanita dalam hal bentuk wajah, tubuh dan beberapa anggota tubuh. Perbedaan-perbedaan semacam ini menuntut keduanya mendapat tugas-tugas tertentu dalam kehidupan yang berbeda satu dengan yang lain. Sekali lagi, bukan untuk disamakan. Kenapa? Kedengeran? Oh, oh Mas Abdul. Oh, iya. Jadi uh, sehingga laki-laki berbeda dengan wanita. Jadi tidak untuk di, uh, tidak untuk diperkompetisikan tidak. Karena memang bentuk tubuhnya mereka berbeda, tugas-tugasnya juga berbeda. Terlebih lagi, hal-hal yang di dalamnya terdapat perbedaan dalam hal pembentukan moral. Oleh karena itu, menuntut kesetaraan pada keduanya, laki-laki dan perempuan dalam segala hal merupakan tindak kezoliman terhadap salah satu daripada kedua pihak tersebut. Subhanallah dari perkara yang demikian. Karena ada perbedaan dalam pembentukannya, Allah telah memberi hukum syarak khusus kepada masing-masing dari keduanya, di mana satu dengan lainnya berbeda. Dalam hal ini Allah telah memosisikan wanita pada posisi yang sesuai dengan dirinya Sudah saya bilang bahwa wanita itu kan berbeda dengan laki-laki Wanita punya bentuk tubuh berbeda, wanita punya pembawaan yang berbeda Kalau itu mau disamakan laki-laki, maka itu kezoliman Contoh misalnya, ini fakta, laki-laki kulitnya satu setengah kali lebih tebal daripada wanita Nah kalau untuk suruh wanita melakukan yang dilakukan laki-laki, ya mabuk yang disono Gitu kan ya, juga sama sebaliknya. Ketika wanita kemudian melakukan sesuatu lebih baik daripada laki-laki, laki-laki dipaksa atau itu ya mabuk juga. Contoh misalnya, ada semua penelitian yang mengatakan bahwa ada, ada 10 anak nangis itu direkam videonya dan videonya dimatiin audionya. Jadi kelihatan cuma mukanya lagi nangis doang. Kemudian disuruh tunjukkan 10 video ini, anak-anak yang lagi nangis dalam anak-anak berbeda yang lagi nangis ini, dalam kondisi yang berbeda ditunjukkan pada laki-laki dan perempuan. Ternyata e, perempuan itu instingnya itu tajam, jadi dia bisa bilang, oh ini anak sakit perut, oh ini anak panasan, oh ini anak lapar, oh ini anak palanya sakit, oh ini anak gila, misalnya. <tuh> Uh, artinya wanita bisa membedakan dan betul insting mereka betul jadi wanita tuh selalu bagus instingnya sedangkan laki-laki ketika melihat 10 anak nangis itu cuma mengatakan begini oh ini mau di ibunya lah <laughs> ini adalah sebuah sebuah tanda yang sangat bagus ini memang dari dulu begitu wanita tuh selalu instingnya selalu instingnya memang biasa karena memang berbeda ternyata secara otak perbe perbedaan itu menuntut perbedaan sikap jadi ketika seorang laki-laki masuk dalam suatu tempat, dia akan melihat ini yang bahaya yang mana ini, pintu keluar di mana, saya duduknya di mana. Perempuan gak oh, ini ada masalah sama ini, ini ada masalah sama ini. Ini kayaknya marahan sama ini, ini kayaknya dia nggak suka sama aku deh, begitu. Jadi perempuan tuh memang lebih halus perasaannya, dan itu bukan berarti sebuah kelemahan, tapi sebuah pelengkap akan apa yang kita tidak miliki. Ketika Allah menentukan seorang laki-laki untuk mengerjakan satu tugas, maka wanita mengerjakan tugas yang lain. Lah kenapa Allah tidak memberikannya pada laki-laki semuanya? Ya hemafrodit dong antum, paham gitu kan ya. Membelah diri gitu kan ya. Enggak begitu. Ya tapi seandainya kalau kita lihat bahwa Allah menetapkan itu berbeda, bukan berarti kurang atau lebih. Gitu kan ya. Tapi ini adalah sebuah bagian daripada cara Allah minta kita untuk bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Untuk sama-sama meraih ridha Allah dalam Misalnya ikatan pernikahan, dalam ikatan dakwah dan sebagainya. Nah, maka ini sudah jelas uh, posisi wanita dalam uh, dalam Islam. Kedudukan wanita dalam Islam, Allah sungguh telah memberi kekhususan bagi wanita dengan beberapa hal berikut. Satu, Islam telah memberikan sepenuhnya kepada wanita tanggung jawab pengaturan rumah dan pendidikan anak kepada wanita. Sekali lagi, bukan berarti laki-laki tidak terlibat ya. Artinya ini eksekusi teknis di Al-Quran dan di As-Sunnah ini terletak pada wanita makanya Allah katakan di dalam Al-Quran itu laki-laki itu seperti petani yang datang kepada ladangnya gitu kan ya jadi datanglah ke mana, arah mana saja yang kau suka itu maksudnya bukan hanya itu tapi maksudnya adalah perempuan itu tempat bertanam tanah ketika tanah itu baik maka apa yang ditanam baik tapi kalau tanah itu hancur antum nanam bawa benih sebagus apapun ya sudah hancur yang keluar apa kecambah doang jelas ya habis kecambah mati gitu. kenapa? Karena karena tanahnya nggak baik gitu. Tapi kalau tanahnya baik semuanya baik dan itu yang membedakan Allah katakan Nuh punya uh, Nuh punya anak Ibrahim punya anak Nuh anaknya nggak mau taat Ibrahim anaknya mau taat bedanya apa? Bedanya istrinya bukan Nabi ya bapaknya sama-sama Nabi sama-sama ngajarin tauhid dan kita sudah tahu Nabi itu Allah Allah bimbing Nabi itu Allah ajari langsung. Lah kita walaupun kita bukan nabi kita tetap manusia kita tetap bisa belajar. Lah kenapa Allah maktubkan di dalam surat Al Baqarah ayat 31 itu Allah adama asma akul Allah mengajarkan pada Adam nama benda-benda semua sebagai nabi juga sebagai manusia. Nah ketika kita tidak dibimbing Allah Maka kita punya ilmu Ilmu itulah yang untuk membimbing anak-anak Maka Islam telah memberikan tanggung jawab terhadap wanita Secara penuh untuk mengeksekusi teknis Tentang pendidikan terhadap anak-anak Jadi kalau nyari seorang istri ya Atau nyari istri lagi gitu ya <laughs> Ya itu bagi asap gitu ya Nah kalau misalnya mau cari seorang istri Jangan cari parasnya doang Jangan cari kemudian fisiknya ya fisik betul menarik tapi anak-anak tuh nggak lihat itu, <guluh>, paham ya? Gak ada kemudian orang uh, saya tuh uh, seneng sama ibu saya karena dia cantik itu kan bukan gitu. Anak-anak nggak -anak peduli, mulai dari ibu mana saja bagi dia ibunya cantik pasti. Nah tapi itu kan bagi antum doang. Tapi antum kan nggak sendiri, antum kan nanti punya anak, antum kan nanti punya anak yang harus dididik, cari seorang istri yang bisa mendidik anak, gitu loh. Cari seorang istri yang bisa baik untuk anaknya. Itu salah satu uh, yang menjadi pilihan terbaik bagi seorang laki-laki memilihkan perempuan yang baik untuk an uh, untuk anak-anaknya. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa Imam Syafi'i kan begitu ya. Bagaimana bapaknya sudah sangat uh, terkenal sekali uh, mengambil buah dari sungai kemudian memakan kemudian sadar itu bukan miliknya, disusuri sungainya cari siapa yang punya. Ternyata dapat bapak-bapak lu ditanya ini punya siapa? Oh, ini punya saya. Wah dosa yang makan pak. Jersus gimana? Ya sudah hukumanmu kamu bekerja di sini. Setelah bekerja kemudian eh, bapaknya yang punya pohon tuh bilang hukuman kedua buatmu. Oh gimana pak? Kamu harus nikahi anak saya. Nah, anaknya siapa, Pak? Anak saya ini buta. Anak saya ini bisu, dan anak saya ini tuli. Ya, sudahlah, nasib mau gimana lagi, gitu kan? Ya, gara-gara makan buah, gitu kan? Ya, suruh, suruh, uh, suruh nikah. Ya, sudahlah, gimana daripada dosa? Eh, ternyata ibunya Imam Syafi'i buta. Maksudnya apa? Buta tidak pernah melihat maksiat, tuli daripada, daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, dan bisu daripada mengucapkan segala sesuatu yang bersifat dosa. Masya Allah, langsung kemudian dinikahkan setelah punya anak Imam Syafi'i ceritanya sangat masyur sekali bahwa ibunya itu pulang-pulang ketika pergi meninggalkan Imam Syafi'i pulang-pulang anaknya ternyata nangis tadinya disusuin sama tetangganya disusuin sama tetangganya mungkin kalau kita Alhamdulillah sudah disusui gitu ya enggak, ibunya Imam Syafi'i langsung anak itu dibalikkan badannya langsung disuruh muntahkan dan muntah, lah kenapa? dia takut bahwa apa yang masuk dalam tubuhnya Imam Syafi'i itu akan menjadi suatu fitnah akan menjadi sesuatu yang tumbuh dari sana hal-hal yang syubhat karena kenapa dia nggak tahu susunya siapa dan dia nggak tahu orang itu yang nyusu itu benar atau tidak nah makanya ibunya pengen agar ibunya memberikan segala-galanya bagi dia maka jadinya begitu tiga hari bertamu ke tempat Imam Malik gitu kan ya Lalu kemudian Imam Malik, ya begitu kan orangnya Imam Malik ya perfeksionis gitu ya. Imam Malik nunggu di rumah, mungkin lagi belajar, mungkin lagi mendalami hadis. Ya, Imam Syafi'i yang muda tunggu di situ, umurnya masih belasan tahun. Tiga hari nunggu di depan pintu rumah, ketika setelah tiga hari nunggu diminta bukain gitu kan ya. Lalu kemudian ditanya anak muda kamu ngapain? Nungguin Imam Malik gitu ya. berapa hari? Tiga hari. Lalu kemudian Imam Malik tanya yang sudah kamu lakukan tiga hari apa? Oh saya sudah menghafalkan muwato. Asik toh. Tiga hari nggak paling muato, anu tiga hari lupa semua, gitu ya. Jadi artinya ini adalah bagian daripada keistimewaan ketika seorang wanita itu mendidik seorang anak-anak. Dan selalu saya katakan bahwa laki-laki, sorry, bukan laki-laki, anak-anak yang kehilangan bapaknya dibandingkan dengan anak-anak yang kehilangan ibunya, itu sejarah membuktikan bahwa banyak yang kehilangan bapak masih berhasil daripada yang kehilangan ibunya. Imam Syafi'i begitu, Imam Hanafi begitu, Rasulullah Muhammad begitu. Lah kenapa? Ya bapaknya nggak ada lagi, tapi ibunya masih ada. Nah, tapi kita kita bisa lihat ya, artinya ya itulah yang menjadi keistimewaan ya seorang wanita ya ketika dia kemudian menyayangi anak, kemudian ilmunya tuh nyampe. Karena masya Allah, saya pernah ketemu sama seorang syekh uh, di daerah, uh, saya ketemu di Pesantren uh, apa namanya, Ishkariyah di daerah Solo itu saya ketemu satu satu orang syekh namanya syekh astron itu saya ketemu beliau tuh mengajar uh, tahfidz di pesantren itu itu pesantren sudah sangat terkenal sekali pesantren uh, di Solo itu uh, saya kemudian datang ke sana dan kemudian uh, ketemu dengan syekhnya langsung beliau tuh membicarakan satu hal yang sangat mengejutkan bagi saya ternyata ibunya itu cuma hafal tiga surat kul dalam hidupnya kul huwallahu ahad kul a'udzubi nas sama kul a'udzubi falak Cuma hafal tiga kul itu. Dia bilang sama saya sendiri. Ibu saya cuma hafal tiga kul itu. Anaknya, Masya Allah. Kiro'ah Asyaroh. Sepuluh kiro'ah hafal. Dan beliau itu menghafalkan Al-Quran sehari sekali. Menghatamkan. Saya bilang, ini serius bisa? Dia contoh ini. Saya bacain satu surat ya dalam waktu singkat. Sudah-sudah, saya sudah percaya. <laughs> Percuma saya bilang. yang dibaca pada saya juga. Artinya, uh, ini... Uh, dia cerita lah terus gimana seorang ibu yang cuma menghafal tiga kul ini bisa menghasilkan anak yang tahfiz tahfiz umur 13 dia sudah tahfiz kira jadi 10 bacaan bukan satu bacaan aja anu satu bacaan aja masih belepotan gitu <laughs> nah ini 10 bacaan bro gitu kan ya 10 bacaan dan 10 lahjah itu kemudian dia 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 bisa kemudian hafalkan di luar kepala bukan di luar kepala di dalam kepalanya Nah gitu ya. Lah kenapa dia dia cerita begini, ibu saya cuma hafal tiga kul, tapi dia tidak berhenti sabar sekali untuk memurojaah hafalan hafalan saya. Setiap kali saya pulang dari syekh saya, kemudian dia memuroja hafalan-hafalan saya. Dia buka Al-Quran, dia perintahkan saya duduk di depannya, dia kemudian perintahkan saya untuk membaca. Sementara dia pegang musaf itu. Ibunya tiga kul, anaknya Masya Allah. Anaknya kira asyar. Nah jadi jangan remehkan ya, kasih sayang seorang ibu doanya. Itu pengaruhnya besar sekali. Nah tapi yang doa juga harus benar. Nah, kalau seandainya antum tiga kul tapi doanya benar, hidupnya benar, insya Allah diijabah Allah. Kan sudah diberi, uh, sudah saya sampaikan bahwa ilmu itu rezeki Allah. Kemarin saya baru dapat lagi ilmu. Ilmunya apa? Ada ulama yang berkata pada saya gini, ilmu itu bukan didapat dengan belajar. Uh, kaget saya. Jadi kalau antum mau berilmu, jangan belajar dulu. Lagi mana caranya perbaiki hubungan dengan Allah? Nah, itu caranya. Jadi perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian kita bisa mendoakan anak-anak kita, ya kita dapat ilmu, insya Allah. Uh, maksudnya anak kita dapat ilmu. Nah itu adalah pengaruh seorang wanita sangat besar sekali. Nah kenapa bisa begitu? Ya jelas kedekatan seorang wanita dengan Allah. Nah bagaimana seorang wanita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala? Ya tidak lain dan tidak bukan kata Allah, laksanakan kewajiban-kewajiban. Ketika seorang manusia melaksanakan kewajiban-kewajiban, Allah lantas akan ridho kepada dia. Kalau Allah sudah ridho, barulah dia bisa melaksanakan sunnah-sunnah nawafil, perbaiki hubungannya dengan Allah, perbanyak saum. So perbanyak kemudian salat uh, salat malam, perbanyak baca Al-Qur'an, cintai Allah, cintai Rasulullah, cintai Al-Qur'an. Lama maka dengan itu Allah memberikan uh, cintanya kepadanya. Maka kata Allah kalau Allah sudah mencintainya, maka jadilah apapun yang dia minta Allah kabulkan. Saat itu juga sebagaimana uh, zak, sebagaimana Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub itu kan ketika sakit itu kan beliau itu kan sakit kan umur 30-an ya jadi sekitar 30-an tahun sudah menerima dari daripada Allah kemudian sakit sakit tujuh tahun ya sakit parah sekali uh, sakit sakit apa sakit kulit nggak ada yang bilang sakit kulit ya uh, dalilnya itu memang sakitnya parah tidak pernah dialami manusia jadi anda bisa bayangkan dia kaya raya dia punya banyak anak anaknya ada enam uh, maaf anaknya ada dua belas anaknya mati semua anda bisa bayangin ya anaknya mati semua Kerajaan bisnisnya habis semua, jadi kaya raya itu ternaknya itu ratusan, habis semua, mati semua ternaknya. Jadi, ketika dia sakit pertama itu, ketika dia menderita sakit, apa yang dia lakukan? Dia ibadah dua kali lipat. Ketika dia ibadah dua kali lipat, anaknya mati semua. Setelah anaknya mati semua, dia ibadah lagi dua kali lipat lagi. Habis semua hartanya, dia ibadah dua kali lipat lagi daripada itu sampai pada satu titik di mana kemudian Allah memberikan sakit itu, kemudian istrinya mungkin berkata istrinya mungkin berkata pada dia, e, "Wahai suamiku, engkau ini kan sudah sakit lama. Kalau engkau ini minta pada Allah, Allah pasti nggak mungkin menolak permintaanmu. Pasti mengabulkan permintaanmu. Kamu minta dong agar sakitmu ini hilang." Apa kata Nabi Ayub? "Wah, saya malu. Saya malu sama Allah. Saya baru sakit 7 tahun. Saya sudah minta sama Allah padahal saya dikasih nikmat 30 tahun. Nantilah kalau sudah sama-sama 30 saya berminta." Lagunannya pada saat yang sama gitu kan ya ketika Allah memberikan sakit pada dia lagi kemudian saat itu dia sudah mulai merasa bahwa dia tidak bisa beribadah dengan sempurna dengan sakitnya itu mungkin karena mungkin ya nggak bisa rukuk dengan baik kalau kita gitu kan ya nggak bisa sujud lagi karena sakitnya sudah sangat parah nggak bisa puasa lagi misalnya baru dia minta sama Allah dan mintanya pun sangat sangat sopan sekali nggak kayak kita mintanya ngaco gitu loh mintanya ngawur gitu loh minta tapi minta tapi apa ya minta tapi maksa gitu loh bukan maksa ngancem gitu loh Ya lo kalau aku dikasih ini nanti aku begini, oh, terus kamu siapa itu ya? Ya lo kalau aku sembuh nanti aku bakal tahajud, lo oh, terus kenapa kalau antum nggak sembuh gitu maksudnya? Jadi minta kok ngancam, nggak dia cuma ngomong begini, ya Allah, aku benar-benar merasa sakit kalau begini aku nggak bisa beribadah ya Allah, dan engkau tahu keadaan aku seperti apa gitu aja. Cuma ngomongnya gitu, ya langsung apa yang terjadi Allah katakan Allah sembuhkan langsung ketika dia sholat itu. Jadi ketika dia sholat minta sama Allah, Allah sembuhkan ketika dia masih berdiri. Sama seperti Nabi eh, Zakaria ketika dia berkata. Rabbi habli minas salihin. Kemudian Allah berikan kami kemudian bagian daripada orang-orang soleh. Apa namanya? Uh, wadzikru, sorry, bukan. Uh, Zikru rahmati rabbika abdahu zakariya. Idna darabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wa hanal agmu minni. Wa, wa syaiba. Walam akum bidu'a ika rabbi syakiyya. Wa ini khiftul uh, mawali mi, mi wa ini khiftul mawaliya mi warai wa kanatin ra'ati akhirah wa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarzu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya maka ketika kemudian dia salat dalam keadaan berdiri begitu Allah langsung kemudian karuniakan ya zakaria inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya Allah kemudian tidak hanya berikan kemudian permintaannya tapi Allah kasih namanya namanya Yahya lam naj'aluh min qabli samia dan kami tidak akan jadikan sebelumnya ada orang-orang seperti Yahya ini. Lah kenapa? Diberikan langsung. Maka ketika salat itu benar, antum kemudian dikasih cobaan sama Allah, kemudian antum meningkatkan ibadah antum, antum minta sama Allah bisa jadi dikabulkan langsung. Nah, tapi kalau misalnya antum dikasih sakit, antum beralasan gara-gara sakit untuk tidak bisa beribadah, jauh antum sudah selesai. Tapi kalau saat yang kemudian kita minta pada Allah dengan betul, insya Allah dapat. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wah hambaku memujiku Ar-Rahmani Rahim Oh bener muji lagi Maliki Yomiddin Hambaku mengagungkan aku Abu na'budu wa karena selain Minta apa aku, kabul, aku kabulkan Kan gitu Ada ketika kita sholat Kemudian um, benar minta sama Allah Itu yang terjadi Nah itu karunianya Allah Bagi seorang wanita Ketika sama anak-anaknya Dia mau terima itu Dia ridho dengan itu Dia senang dengan itu Dia melaksanakan sebaik-baiknya Allah minta Apapun yang kita minta Allah kabulkan Allah minta bahkan gitu ya. Islam memberikan hak hadana, pengasuhan terhadap anak-anak yang masih kecil terhadap wanita. Ketika dia berpisah dengan suaminya karena cerai ataupun meninggal dalam keadaan seperti itu, sang suami ataupun keluarga wajib memberikan nafkah kepadanya. Wa alal mauludillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sesungguhnya wa alal maulud terhadap uh, setiap kemudian ayah-ayah uh, setiap kemudian bapak-bapak ada kewajiban apa kewajiban lahu kepada uh, kepada wanita kepada 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 bapak itu ada kewajiban rizquhunna memberikan sebagian rezeki dia kepada para wanita para ibu wa kiswatuhunna dan memberikan mereka penutup kiswah itu bukan hanya baju ya ya jadi kalau antum kira kiswah itu dengan hanya baju anu salah besar jadi kiswah bagi seorang wanita itu adalah sebuah perlindungan. Sebagaimana kiswah Ka'bah itu menutupi Ka'bah. Jadi kiswah itu adalah yang terbaik yang kita bisa dari laki-laki yang kita berikan untuk wanita, perlindungan yang terbaik. Perlindungan dari segi ilmu, perlindungan dari segi pakaian, jelas, perlindungan dari segi tempat kediaman, perlindungan dari segi ancaman-ancaman yang bisa membahayakan wanita itu daripada apapun. Jadi itulah kiswah tuhunna kiswah-kiswah bagi mereka. Jadi itulah uh, bil ma'ruf, masya Allah, dengan cara yang ma'ruf. Apa bedanya khair ma'ruf toyib, apalagi hasan dan sebagainya. Kalau toyib itu hanya sehat saja. Kullu min, mimma razaqna mimma halalan toyiba. Makanlah uh, daripada apapun yang Allah berikan kepada kalian dengan yang halal dan Toyib, maksudnya apa? Kalau antum makan yang halal itu badan antum makan toyib. Artinya kalau antum makan yang halal, badan antum sehat. Maksud yang kedua, makan jangan yang halal tapi jangan hanya yang halal tapi yang toyib juga. iya yang namanya ayam tuh halal tapi kalau sudah basi itu gak toyib paham? Nah, makanya kalau misalnya yang gak toyib itu ya seperti bang toyib itu, Dan ya, dua bulan gak pulang-pulang. Artinya ya toyib itu adalah tingkatan paling awal daripada kebaikan, sehat. Artinya sehat jasmani. Bisa kemudian dilihat bagus, gitu kan ya? Dan toyib ini enggak hanya ada pada manusia hewan, juga, juga bisa toyib kambing yang toyib itu juga ada. Gitu kan, ya. Bang, toyib juga ada. Jadi, toyib. Kemudian, setelah toyib naiklah dia kepada satu kebaikan yang lain, namanya khair. Khair ini adalah kebaikan dalam arti kemudian kebaikan dalam arti sifat. Jadi, sifat-sifat yang baik, jujur, bisa kemudian dipercaya, amanah. Ini adalah uh, khair. Tapi di atas khair ini ada ketika dia tidak punya punya sifat tapi dia memanifestasi dalam sebuah sikap. Nah ini ma'ruf. Ma'ruf ini adalah apa? Kuntum khair umatin ukhrijat linnas ta'muruna nabil ma'ruf watan watan hauna Ma'ruf adalah ketika apa yang kita miliki daripada sifat itu sudah mengejawantah dalam sebuah perbuatan. Maka ketika kita memperlakukan wanita, ayat-ayat di -ayat dalam Al-Qur'an semuanya ma'ruf tingkatan ke atas ma'ruf itu ada lagi tingkatan ke atas ke atas ma'ruf itu adalah sebuah yang namanya ihsan hasan nah ihsan ini sudah kaitannya dengan Allah dan yang namanya kaitan dengan Allah ini hanya bisa dimiliki oleh seorang muslim jadi kalau ma'ruf itu bisa jadi orang-orang non muslim juga bisa bersikap bersifat yang baik dan bersikap yang baik tapi kalau sudah ihsan nah baru ini kemudian baru kemudian pergaulilah orang tuamu secara ihsan istrimu ma'ruf gitu kan ya ma'ruf ya kita berbuat yang baik kita bersifat yang baik kepada dia kita bersikap yang baik kepada dia secara ma'ruf tadi nah keseluruhan ini toyib apalagi khair ma'ruf ihsan inilah dinamakan dengan as orang-orang saleh adalah orang-orang yang toyib adalah orang-orang yang uh, khair adalah orang yang ma'ruf dan orang-orang yang ihsan Artinya ini adalah bagian daripada haknya wanita memberi, kita memberikan makan dengan ma'ruf Makanan dengan ma'ruf, pakaian dengan ma'ruf Ya tidak boleh diungkit-ungkit Kamu tuh harusnya bersyukur kalau aku tuh nggak kerja kamu tuh nggak bisa begini kan? Ya? Kamu boleh Maka selesaikan ya masalah masalah feminis selesaikan ya Lagi kenapa kan wanita kan merasa bahwa mereka direndahkan gara-gara laki-laki punya harta Tapi ternyata di dalam Islam tidak boleh Itu rezeki mereka gitu loh. Maka kalau antum misalnya yang sudah menikah, antum punya uang ya kasih dengan ma'ruf. E, ini uang yang Abi kumpulkan, gitu kan ya. Ini silahkan dikelola dengan baik, gitu kan ya. Lah karena urusan mengelola itu adalah urusan mereka. Urusan kita mencari serahkan dengan ma'ruf. Lah kalau antum nyimpen sebagian itu tidak ma'ruf. Gitu kan. Gitu. Oh kasih tahu saat kasih tahu gitu kan. Artinya ya ini adalah uh, kiswatu kiswatuhunna bil ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf. artinya haknya ada pada uh, perempuan ketika seandainya dia uh, cerai, meninggal itu kemudian hak hadona ada pada uh, wanita. Tapi sekarang sayang ya, kita tuh sekarang memang hidup di dalam sistem yang bukan sistem Islam. Jadi semuanya serba salah. Nah kenapa semua serba salah? Karena <tuh> zaman sekarang kalau sana ada laki-laki dan wanita bercerai, pertama-tama cerainya bukan karena cerai yang syar'i. Karena kenapa? Nikahnya pun bukan nikah yang syar'i. Dengan kata lain, anak ini biasanya diambil oleh bapaknya. Kalaupun diambil oleh ibunya, ibu juga nggak bisa ngurus. Bingung nggak antum? Nggak ada penyelesaian. Lah kenapa? Karena tidak pakai Islam. Kalau saya di dalam Islam, sudah jelas. Kalau saya ada perceraian, anak ini milik ibunya. Nggak usah pergi ke pengadilan. Lah kenapa? Karena Allah sudah memberikan hak hadonah, pengurusan itu pada wanita. Dan laki-laki mencukupi. Walaupun sudah bercerai, itu sudah jelas hukum Islamnya. Nah tapi zaman sekarang tidak begitu Zaman sekarang berapa banyak saya menemukan Perempuan dan laki-laki bercerai Dua-duanya nggak ngerti agama Kemudian ibunya kemudian uh, ngomel gara-gara anak ini dibawa oleh bapaknya Tapi dia juga nggak ngerti agama Gitu kan ya Bapak juga ngerti agama ya Sudah cocok ceritanya Karena tidak pakai Islam Kan belajar Islam tuh harus Kalau nggak belajar Islam ya sudah hidupan tuh nggak ada solusinya sama sekali Dan kalau sudah parah Seperti itu baru datang ke Ustadz Emang Ustadz magician paham? Gitu kan ya Uh, sekali datang itu sim salabi masalah antum hilang itu kan ya padahal antum nggak pernah mau baca Quran nggak antum nggak pernah mau tahu hadis antum nggak pernah mau ngaji terus antum mau harapan antum masalah antum selesai anda sehat itu kan ya. Aduh, capek deh di dalam rumah tangganya wanita berhak memperoleh nafkah daripada suaminya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alaikum rizkuhun dan sesungguhnya walahunna dan bagi mereka alaikum atas kalian terdapat rizkuhun terdapat uh, rizki rizki mereka. Bagi mereka para wanita wajib atas kalian suami memberinya rizki rizkinya. Wa suatu nabil ma'ruf dan juga untuk melindungi mereka, memberikan pakaian pada mereka, memberikan perlindungan pada mereka secara ma'ruf. Seorang wanita berhak mendapatkan kehidupan yang tentram daripada suaminya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa Sudah saya sampaikan bahwa salah satu daripada salah dua daripada tujuan pernikahan adalah mawaddata wa rahmah. Mawaddah adalah sebuah hal yang lebih kepada nafsu ya. Nafsu sebagai manusiawi yang boleh. Bukan nafsu dalam arti maksiat ya, bukan. Tapi syahwat yang diperbolehkan. Dan juga rohmah, kasih sayang. Ada kelembutan di situ yang harus ada. Ada kemudian kata-kata yang baik, gitu kan? Ya, tidak boleh ada kemudian saling menyakiti. Itu kan, semua sudah jelas. Bahwa sudah jelas di dalam wanita itu, ya, kalau misalnya wanita bersalah, laki-laki kemudian -laki memperingatinya dengan baik. Kalau laki-laki yang salah, wanita juga memperingatkan dengan baik. Bahwa ini dinamakan rohmah, kasih sayang. Kasih sayang itu adalah menginginkan kebaikan, bukan membuktikan bahwa gue benar. Kalau membuktikan bahwa gue benar itu namanya egois. Tapi kalau menginginkan kebaikan, berarti kita berusaha untuk berhati-hati memberitahu seseorang bahwa dia itu salah dengan cara yang tidak menyakiti. Walaupun bagi kita itu sangat nggak enak sekali, berat. Nah itulah kasih sayang. Nah jadi berhak mendapatkan ketenangan daripada suaminya. Sakinah, mawaddah, warohmah. Allah telah melarang wanita menduduki jabatan-jabatan pemerintahan seperti khalifah, wali ataupun mahkamah mazalim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yufliha walau Tidak akan beruntung kaum, suatu kaum, walau ketika mereka urusannya amrohum, urusannya itu walau diwalikan, ya. Ingat ya ini aulia lagi nih ada kata-kata wallah wala wali gitu kan ya aulia itu sama walau amrohum imroatan mau diartikan lagi di sini teman setia <guluh> antum itu stres ya bukan antum ya orang lain ya jadi uh, walau amrohum imroatan ketika mereka urusannya dipimpin atau diurus oleh para wanita artinya gini wanita tidak didesain untuk itu kalau wanita kemudian didesain untuk pemerintahan ya jadinya curhat Paham ya, jadi itu sekarang saya menemukan banyak sekali wanita yang super lebay. Sekarang gitu kan, ya, artinya uh, dulu laki-laki yang begitu. Sekarang wanita heran, saya di Facebook gitu kan ya, uh, jangan kritik tentang anak-anak saya. <laughs> Udah kayak film uh, utaran gitu ya, <laughs> jadi apa namanya? Uh, Tulisnya begitu, jangan kritik tentang anak-anak saya. Engkau tidak tahu apapun tentang anak-anak saya. Anak-anak saya pinter, tapi hanya saya yang bisa melihat. Ya ngapain tampilin di Facebook, paham gitu saya? Orang nggak tahu jadi tahu gitu kan ya? Dan banyak sekali keluhan-keluhan yang muncul di Facebook. Saya kasih tahu ya, antum ya. Kalau antum lo di Facebook itu masalah lo tambah ganda. Satu, antum masalahnya nggak selesai. Dua, orang jadi tahu antum lu kayak apa dan orang nggak akan mau tahu tentang masalah antum. Saya kasih tahu ya, kalau 100% orang dengar masalah antum, yang 80% seneng, yang 20% nggak mau tahu. <laughs> Jadi artinya ya jangan ngeluh, yang ngeluh sama Allah aja sudah, gitu kan ya. Nah makanya kalau seandainya pemerintah ini dipegang oleh para wanita, dia sulit mau ngambil keputusan karena keputusannya pasti didasarkan pada emosional. Salahkah? Tidak. Karena memang wanita Allah tetapkan untuk menilai secara emosional dan itu nggak salah. Karena ada porsinya masing-masing. Bisa difahami gak kira-kira saya, Ada orang yang hebat-hebat berenang, tapi gak hebat memanah. Dia salah gak? Enggak, tempat kan aja di posisinya suruh berenang. Ada orang kemudian bisa naik kuda, tapi gak bisa naik mobil, suruh aja naik mobil. Nah kenapa untuk paksa dia berenang? Enggak bisa begitu. Artinya sama kayak manusia. Ketika manusia punya fitrah, itu bukan sebagai kekurangan. Justru kelebihan hanya saja anu harus tempatkan dia di tempat yang benar. Gitu kan ya, nah jadi ini adalah uh, tentang masalah Islam Islam tidak pernah membeda-bedakan adanya wanita tidak boleh jadi pemimpin bukan karena justru merendahkan wanita justru melindungi wanita dari perkara-perkara yang bisa membahayakan dia, gitu loh justru melindungi bukan malah kemudian merendahkan Islam memberikan keringanan kepada wanita untuk tidak mengerjakan salat puasa dan pada bulan Ramadan dan ketika haid atau nifas Suatu waktu ketika umroh saya pernah ketemu dengan seorang wanita, masya Allah, umroh kemarin tuh, masya Allah tuh ujian, ujian terberat buat saya itu kan kenapa? Karena jamaahnya ada yang macem-macem gitu kan ya, nah, ada, macem -macem, gitu kan, ya. Uh, ada, ada ketika datang, alhamdulillah tiga orang haid, tiga orang haid, saya sudah bilang, sudah sabar saja, gitu kan ya, kalau haid sabar saja, ini yang ngasih siapa Allah, yang ngasih Allah, anu sekarang berada di rumah Allah. Dan ketika antum berada di rumah Allah, antum niatnya sini untuk apa? Ibadah. Dan ibadah orang haid adalah menaati perintah Allah. Jangan pergi ke masjid, jangan baca Quran. Kalau misalnya punya hafalan, silahkan dihafalkan. Kalau mau lihat orang-orang pergi ke masjid, silahkan. Kalau misalnya mau diranjang, mau tidur, nggak apa-apa, zikir saja. Insya Allah pahalanya sama, karena sama-sama taatnya. Kita datang ke sini, tawaf itu kemudian mau taat sama Allah. Antum juga mau taat sama Allah. Oke, selesai, selesai. Oke, tiga orang nunggu tiga orang nunggu kemudian bawa jamaah jamaah sudah dibilang, anung sinilah untuk apa? ibadah pada Allah, oke ibadah pada Allah dengerin kata-kata saya, kalau mau ibadah sama Allah, umroh ini ikutin saya, ikutin saya kita umroh dulu, jangan coba-coba cium hajar aswad karena di masa nabi itu hajar aswad itu bisa dicium, karena yang keliling cuma satu baris bro paham antum? tuh Lah sekarang itu nyium hajar aswad itu kayak jihad visabilillah tau gak Artinya kalau antum lagi umroh itu hampir gak mungkin bisa nyium hajar aswad Saya aja yang memang ketika ngeliat itu saya sudah gak niat sama sekali Lah kenapa nyiumnya sunnah tapi saya harus nyakitin saudara saya di situ. Gitu Saya harus kemudian nyakitin saudara saya Ada cewek-cewek sudah gak bentuk kayak cewek lagi Paham maksudnya kira-kira selesai Ini serius Nah, kalau antum nanti antum lihat Hajar Aswad kayak apa? Kalau antum misalnya istri saya saya bilang Umi Umi jangan sana. Nah, Abi nggak ridho sama sekali. Serius Abi nggak ridho. Kamu sudah bukan jadi cewek lagi di sana. Sudah jadi ya bagian kayak apa gitu pegangan bis atau pegangan teras Jakarta lah kira-kira begitu ya. Nah eh, begitu. Artinya jangan coba-coba ke Hajar Aswad. Ikutin saya. Insya Allah ya udah Hajar Aswad itu adalah sunnah saja. Tidak sampai wajib. Yang wajib kita selesaikan dulu besok besok. Kalau ada yang mau nyimak Hajar Aswad silahkan. Tapi saya tidak rekomendasikan. Bagi laki-laki saja tidak. Bagi perempuan itu kan ya saya nggak rekomendasikan sudah pokoknya kita cuma lihat Umar bilang kalau seandainya kamu tidak dicium sama Rasulullah aku juga tidak akan mau menciummu gitu kan ya artinya itu hajar aswad sudah batu biasa cuma diistimewakan kan? karena Rasul menciumnya sudah gitu saja jangan ke sana tawaf lah setelah tawaf masya Allah putaran keenam hilang dua <laughs> ternyata Kak hajar aswad hilang dua pusing gitu kan ya pusing dan uh, sudah tunggu di uh, tunggu sebelum sebelum uh, sebelum sa'i Sebelum saya telepon nggak bisa-bisa. Ujung-ujungnya sudah di mana? Wah, saya sudah di saya sudah di hotel masya allah sudah di hotel saya sudah bilang pasti ketemu askar di balik ini hotel benar nggak selesai umrohnya paham ya nggak tapi saya sampai di situ yang kemudian yang kemudian haid kemudian besok besoknya ternyata sudah umroh loh saya bilang kok sudah umroh karena haid saya sudah berhenti saat itu bukan berhenti saya bilang bisa jadi stres saja karena saya minum obat saat Saya sudah minum obat terus pulangnya gimana ternyata sudah berdarah lagi saya antum jadi gini ibadah itu ibadah itu ya ibadah itu adalah menerima ketentuan Allah paham ya sebetulnya? menerima ketentuan Allah ingat ya cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor paham ya jadi yang Allah perintahkan bagi cicak apa cicak merayap siap kan ya diam-diam ya jangan ngomong ya oh siap ya Allah <laughs> Cicak protes nggak? Terus kenapa Antum harus protes itu maksudnya? Cicak tuh suruh merayap diem-diemnya nggak protes, tapi dikasih oleh nyamuk, gitu. Nah kalau Antum merayap diem-diem juga, Allah kasih nyamuk juga, makanya Antum jangan merayap diem-diem, maksudnya gitu. Ya Antum apa? Yang Allah perintahkan taat pada apa yang Allah, apa? Allah perintahkan pada antum taat, antum taati saja sudah selesai, antum nggak perlu mikirin yang lain lagi. Oh kenapa Allah nggak kayak gini? Allah? Kenapa nggak terbang aja ya Allah? Itu nyamuknya kalau jenius gimana Allah? Kalau kalau jamuknya jenius kan dia nanti terbang-terbang, cicak cicak gitu main-mainin aku ya Allah. Nggak bilang begitu, woi udah sami nawato rayap ya, diem diem ya itu kan ya. Nanti dapat nyamuk. Nah sama kayak wanita, haid udah terima saja. Itu kan ya terima saja, nggak boleh sholat gimana? Itu justru ketaatan bagi antum. Gitu kan ya? Bagi yang perempuan, bagi taat bagi laki-laki, bagaimana dia harus sholat terus. Bagi wanita, ketika dia nggak sholat, dia taat pada Allah. Itu ketaatan. Artinya, sama-sama terhubungkan dengan Allah. Paham ya maksudnya? Sholat kan terhubungan dengan Allah. Kalau antum nggak sholat, disuruh Allah. Itu kan juga terhubungan dengan Allah. Makanya saya bilang sama orang yang tadi nggak, Mbak, mohon maaf Mbak, kalau Mbak begitu sudah sampai bayar dam. Nah, sudah ihram. Sudah ihram, kemudian melanggar larangan ihram tuh. Melanggar larangan ihram kan, bayar dam tuh. Lainnya terjadi. Coba dengerin omongan saya tadi. Omongan saya adalah kalau seandainya kemudian sudah ambil mikot, sudah ihram dalam keadaan ihram, lalu kemudian kita haid sudah nggak apa-apa biarin saja. Istri saya juga begitu kemarin dan saya bilang sudah umi gak usah makan obat apapun. Terima saja dari Allah. Kalau Allah pengen Allah selesaikan itu haidnya, ternyata betul hari terakhir selesai. Nah ternyata kalau nggak selesai pun gimana? Ulama sudah ada fatwanya. Kalau seandainya sampai hari terakhir meninggalkan kota maka haidnya belum selesai maka umrohlah dalam keadaan haid. Karena itu sudah masuk bimas tato Tapi harus ada sampai yang paling maksimal dulu. Paham nggak? Ketaatan itu kan sampai maksimal. Sampai maksimal dulu. Setelah nggak ketemu solusinya, sudah umroh lah. Karena kita nggak mungkin mundurin pesawat kita. Gitu kan? Dan kita nggak mungkin balik lagi dalam waktu dekat. Maka kita harus menyelesaikan umroh kita di sana. Insya Allah ulama bilang sah. Dan diterima oleh Allah insya Allah. Nggak apa-apa saat kemudian masuk dalam masjidil haram, masih dalam keadaan uh, masih dalam keadaan haid. Ulama sudah berfatwa. Nggak apa-apa. Asal kita memastikan bahwa itu nggak keluar. Gitu kan ya. Dan sekarang sudah 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 banyak kan ya. Nah itu itu yang terjadi. Nah makanya Islam tuh pasti punya solusi. Tapi bagi wanita taat pada Allah itu yang terbaik dalam segala keadaan. Baik ketika Allah memberikan keringan kepada mereka sholat untuk tidak sholat pada waktu haid dan puasa pada bulan Ramadan ketika haid atau nifas dinikmati. Karena itu bagian ketaatan pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku sekarang lagi menaati perintahmu dengan tidak sholat. Gitu kan ya. Nah laki-laki nggak -laki bisa begitu. Gitu kan ya. Menaati perintah dengan tidak sholat, ngawur gitu kan ya. Jadi, nah itu adalah nomor 6. Nomor 7, Islam menerima kesaksian seorang wanita pada perkara-perkara yang tidak dapat ketahui kecuali oleh wanita saja. Kecuali eh, seperti masalah keperawanan dan masalah persusuan. Di samping itu, Islam menuntut kesaksian dua orang wanita sebagai ganti daripada satu orang laki-laki dalam persoalan muamalat dan ukubat. Artinya gini, dalam satu permasalahan, Islam tahu bahwa perempuan itu kan sudah ditempatkan dalam posisinya. Ketika perempuan sudah ditempatkan pada posisinya, maka dia diperkirakan bahwa dia tidak akan menyaksikan kejahatan-kejahatan yang biasa disaksikan oleh laki-laki. Pembunuhan, pencurian, apalagi pemerkosaan dan sebagainya. Nah, maka Islam menerima kesaksian pada perempuan dua kali lipat laki-laki. Karena kenapa? Karena yang biasa menyaksikan adalah laki-laki. Kalau seandainya satu laki-laki hilang, dua gantinya, gantinya dua wanita. Artinya begini, kesaksian dua wanita sama seperti kesaksian seorang laki-laki. Lah -laki. nah, kenapa? Karena wanita-wanita berada dalam hal-hal pada tempat-tempat yang memang biasa tidak e, tidak mereka menyaksikan hal-hal seperti itu. Tapi laki-laki biasa menyaksikan. Maka Allah memberikan keadilan seperti itu tadi. Tapi dalam perkara-perkara di mana kesaksian itu harus diberikan oleh seorang wanita, misalnya masalah keperawanan, saya, kalau dalam peradilan itu, misalnya harus dibuktikan orang ini perawan atau tidak perawan, misalnya pemeriksaan atas kemudian kehamilan dan sebagainya. Itu adalah ada pada wanita. Nah, maka wanita-wanita kesaksiannya diterima dalam perkara-perkara khusus seperti ini. Artinya, apa? Sekali lagi, semua ini untuk menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mendiskriminasi antara laki-laki dan wanita. Artinya, bagi wanita ada bagian mereka, bagi laki-laki ada bagian mereka, bagi laki-laki ada piala sendiri, bagi wanita ada piala sendiri. Jadi, tidak perlu berebut, laki-laki berebutnya jadi soft yang paling depan, perempuan berebutnya jadi soft yang paling belakang. Laki-laki berebutnya jihad, visabilillah perempuan haji yang mabrur gitu kan ya. Perempuan kemudian berlomba-lomba untuk kemudian menjadi pemimpin rumah tangga, laki-laki menjadi -laki menjadi pemimpin uh, bagi kaumnya. Artinya tidak ada kemudian di antara mereka saling uh, saling berkompetisi. Sebagaimana kemudian zaman dahulu ya tidak dipermasalahkan demikian karena memang tidak ada masalah seorang laki-laki biasa saja ketika harus belajar dari seorang wanita. Para sahabat-sahabat biasa saja ketika harus mengambil hadis daripada Aisyah dan hadisnya diakui dan hadisnya menjadi hadis terbanyak serta, uh, setelah Abu Hurairah. Lah kenapa? Karena beliau uh, Siti Aisyah, uh, sorry, Bunda Aisyah itu paling banyak meriwayatkan hadis ketika Rasulullah sedang sendiri. Atau ketika Rasulullah sedang di rumah. Gitu kan ya? Sebagaimana kemudian ada ada orang yang kadang-kadang berdebat ya. Uh, kalau doa sebelum makan apa? Allahumma barik lana. Pernah nggak dibid'ahkan gara-gara ngomong Allahumma barik lana? Biasanya nanti rame pas uh, puasa besok. Jadi nanti beredar hadis-hadis kayak begitu, gitu kan ya, yang orang-orang baru belajar satu dua gitu ya, kemudian sudah merasa sudah hebat terus nantangin semua, bitain semua gitu ya, kemudian mengatakan bahwa oh doanya bukan bukan Allah uh, Allah lana, tapi doanya lebih Bismillah sudah gitu saja, karena Rasul mengucapkan hadisnya Bismillah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim bid'ah, nggak boleh. Kenapa? Ada tambahan. Karena Rasul bilang Bismillah saja. Oh gitu. Kalau gitu gimana? Allah barik lana. Apalagi gitu kan ya? Loh, salah. Jadi gini ceritanya. Salat salat zuhur dua salat sebelum zuhur dua rakaat atau empat rakaat dua rakaat atau empat rakaat dua rakaat siapa empat rakaat siapa? Nah maka dilihat dulu Rasulullah itu rumahnya kan kita sudah tahu sebelahnya masjid jadi kalau ibarat uh, sini kelihatan jauh kayaknya nah ini ini tahu ini rumah Rasul nah, itu masjidnya Rasul di situ tuh di dekat mobil. Ya. Jadi ketika Rasulullah itu di rumah, ketika misalnya azan berkumandang, beliau sholat kadang-kadang di rumah dulu. Baru keluar. Kadang-kadang di luar dulu Sholat salat uh, salat sebelum uh, sebelum zuhurnya dan itu berbeda-beda sama kayak bismillah tadi. Ternyata kalau Aisyah meriwayatkannya Allahumma barik lana. Dan ketika Abu Hurairah mendengar itu uh, mendengarnya bismillah. Berarti dua-duanya boleh paham maksud saya kira-kira. Yang nggak boleh misalnya adalah yang selain itu. Nah, misalnya kalau untuk misalnya mau doa apapun ya boleh-boleh saja sebenarnya. Lah kenapa? Itu kan doa. Yang nggak boleh itu yang nggak berdoa jelas ya. Karena makanya itu berarti sama syaitan kan gitu kan ya. Nah jadi jelas Bismillah Allahumma barik lana itu sama-sama dari Rasul. Bedanya apa? Bedanya ya Aisyah meriwayatkan ketika sama Rasul lagi sendirian. Yang mungkin tidak didengar oleh para sahabat. Tapi ada yang lain yang didengar oleh para sahabat, tapi bukan berarti yang dari Aisyah salah. Lah kenapa? Para sahabat mempercayai itu. Jadi tidak ada masalah dulu ketika sahabat berbicara mempelajari hadis-hadis dari Bunda Aisyah. Dan tidak ada masalah pada saat itu perempuan-perempuan berbicara dengan Rasulullah. Baru-baru ini juga ada yang kadang-kadang saya tuh aneh ya. Antum itu kalau mbak Oya punya ilmu tuh semakin tawadu. Ya, karena punya ilmu itu bukan berarti antum tuh malah makin malah makin apa? Nyebelin gitu maksudnya paham gak? saya. Jadi antum punya ilmu kok malah malah ngajak orang berantem. Punya ilmu kok malah, malah ngajak orang menjadi bermusuhan. Yang, yang harusnya kan orang-orang ketika berilmu itu adalah merangkul, bukan memukul orang. Bukan kemudian mempermalukan orang, tapi justru ya membuat dia itu untuk bersemangat untuk mengkaji Islam. Tapi kadang-kadang ya, kayak kemarin uh, saya posting kajiannya Ustadz Fatih Karim, misalnya kajian Islamic Business uh, Coaching misalnya atau apa. Di bawahnya tulis begini, Ustadz sejak kapan di zaman Rasulullah ada orang-orang yang mencampur adukan antara laki-laki dan perempuan dalam satu majelis? <laughs> Lagu nah, nenek di bawah, ada yang jawab. Itu Rasulullah juga mengajar sama-sama wanita kok. Yang penting ada pemisahnya, gitu kan ya. Dan pemisah tuh nggak harus kemudian hijab. Nah, pemisah bisa depan belakang seperti ini, bisa kiri kanan dan sebagainya. Itu bisa jadi seperti itu. Lagu nah, nenek ditampilkan oleh dalil-dalil yang lain ya. Kalau misalnya mau cari yang nggak ada di zaman Rasul ya banyak. Facebook juga nggak ada bro, gitu kan ya. Ada yang bilang kemudian, emang sudah tegak kilapah gitu ya. Saya bilang orang kadang-kadang itu ya. Antum ini ngaji bukannya malah bener gitu kan ya saya balasan akhir hati-hati kalau komentar hati-hati jangan sampai ada hasad jangan sampai justru ilmu itu menyesatkan kita jangan sampai kalau, justru kita komentar justru komentar kita jadi dosa balasannya rasul tidak pernah mengerjakan suruh mengerjakan kewajiban khilafah tapi tauhid lo terus lu ngapain di sini gitu kan, ya. sana dakwah pada orang sana tauhid itu harus gitu kan ya cuma saya tuh nggak bisa bilang begitu gitu kan Aduh, itu kan dia. Kadang -kadang ya. Kadang-kadang ya, orang memang banyak nggak sehat itu ya. Ngaji, antum malah komentarin orang terus kemudian buat orang sakit hati gitu kan ya. Belum nah. tahu aja pernah makan sendar rasa cireng gitu ya. <tinyuruh> <tinyuruh> ah, ya. <tinyuruh> Aduh, ya dan saya bilang, ya kalau memang menurut tauhid itu bermasalah, ya antum ngomong loh tauhid masalahnya di mana gitu kan maksudnya. Ya jangan kemudian langsung tiba-tiba ya ya itu tadi yang saya bilang zaman sekarang orang, -orang soto itu kan itu kan ya saya jelasin namanya akidah itu dapatnya lewat jalur berpikir balasannya masya allah balasannya oh itu menyalahi salafus soleh itu kan ya namanya akidah itu dapatnya dari dalil dalil nakli uh, yang namanya wahyu itu di atas akal capek deh gua bahas akidah kok dia bahas syariat itu kan ya ada kadang-kadang ya makanya kalau berilmu itu buat ya, makin tawadu itu kan ya artinya makin makin menyadari bahwa kita tuh ya sebenarnya nggak ada apa-apanya kadang-kadang allah itu memberikan bagi kita ilmu itu adalah bukan untuk kita tapi adalah titipan bagi orang lain. Jadi kalau artinya ilmu itu sudah membuat kita tuh merasa penuh waktu benar-benar musibah itu. Dan seolah-olah kita kemudian bisa mendebat siapapun atau bisa kemudian mengalahkan siapapun dengan ilmu yang kita punya. Enggak, enggak seperti itu caranya. Tapi ilmu itu untuk memberikan cerahnya pada manusia sebagaimana nasihat Waki kepada Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu menerangi ada itu apa? Yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Yang tadinya musuhan jadi temenan. Yang tadinya bukan bukan temen gitu kan ya, jadi kemudian kawanan. Yang tadinya nggak ngasih makan jadi ngasih makan. Yang tadinya nggak pernah sedekah jadi sedekah. Yang nggak yang tadinya nggak pernah sholat malam jadi sholat malam. Yang tadinya nggak peduli dengan sesamanya jadi peduli. Yang tadinya nggak peduli dengan dunia jadi peduli. Itu ilmu. Kalau sana antum dapatnya bukan itu ya, berarti ya tadi antum nggak sehat berarti. Gitu kan. <laughs> Baik, saya rasa itu saja bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silahkan. Ada? Kalau nggak ada nanti insya Allah besok kita akan lanjutkan pada Wanita adalah kehormatan yang wajib dijaga Kita akan belajar sedikit tentang Bagaimana Islam menjaga kehormatan wanita dengan hukum-hukumnya? Allah kalau ada yang salah saya mohon maaf, ada yang baik hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah sampaikan ilmu itu pada kita walaupun ilmu itu mungkin tidak datang dari sumber yang baik tapi mudah-mudahan Allah kembangkan ilmu itu pada kita dan Allah penuhi janjinya kepada kita bahwa ilmu itu mengangkat derajat kita. Allahumma Allahumma Rasulina Muhammad wa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.